Dadah. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe di video kita ya. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin kolom. Kolomnya itu dari kepal atau banner lah. Sini saya gunain buat halangnya atau pesanggahnya ini genteng. Tapi gentengnya akan disusun seperti sana. Kebetulan ada batu bata. Di sebagian pakai genteng dan sebagian lagi pakai batu bata. Terus ini ada batu-batu lagi, tapi ini nggak digunain karena ada keperluan buat rumah ini, jadi bukan barang sisa ya. Ini karena ini genteng udah nggak kepake, jadi kita gunain genteng dan batu-bata yang kira-kira nggak pakai tuh. Oke, lanjut terus proses-prosesnya. Oke, ini sekarang susunannya udah jadi nih. Tuh, susunannya kayak gitu. Bawah. Terus kalau yang batas sebelah sini ini kayak gini nih. Nah, kasus mana? Kurang lebihnya ini kolom 2 meter kali 1 meter. Ya, moga-moga berhasil lah. Oke, lanjut terus. Lanjut ini udah saya ratain tapi kurang pede karena dalam saya kemarin sempat pernah bocor juga, jadi banner bekas saya tambal buat dasaran, nanti di atasnya itu baru banner utama yang mau dibentuk. Udah diratain, jadi alasi lah, alasi sama banner bekas yang lama yang udah bocor. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut sekarang udah kepasang. Ini kepasang bannernya. Saya melambat. Saya mau bakal bocor cuma masalah pengisian air. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Sekarang lagi pengisian air. Oke, moga-moga kagak bocor. Lanjut pengisian air. Oke, sekarang untuk pengisian udah mulai sampai penuh. Saya tapi nggak terlalu saya penuhin karena debit air kayaknya berat di bawah speed tank rumah saya nih. Dari ambles juga. Saya putusin udah sampai sini dan saya lihat dan saya cek tadi tidak ada yang bocor, tidak ada yang menanda-nandakan bocor. Ya, gitu aja. Semoga dengan cara genteng ini dan bata itu lupa tuh yang itu tuh tadi saya coba nggak bisa, ternyata saya pakai bambu atasnya yang udah saya belah jadi dua. Nah, buat nahan dia doang. Tadi saya coba untuk paku antek gitu di ininya tembok rumah sayanya, tapi nggak, kayaknya nggak bisa dan juga silah nggak rata. Oke, gitu aja kurang lebihnya. Wali topik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skatskoy.